Candi Bocok berada di pinggiran desa Bocok yang sangat terpencil. Pada ketinggian sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Ketika ditemukan, Candi Bocok kondisinya sudah tidak utuh. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit ini kondisinya sebagian besar sudah runtuh, dan yang tersisa hanya bangunan berukuran 4,5 meter kali 4 meter kali 1,5 meter dari permukaan tanah. Jika dilihat dengan seksama, di sisi utara candi saat ini hanya tersisa kaki bangunan. Menempel pada pipi tangga terdapat miniatur candi sebagai hiasannya. Tangga yang menuju bilik candi sama sekali tidak berdinding dan terdiri dari 8 anak tangga. Di atas lantai bilik candi terdapat fragmen arca yang tertinggal dari lutut hingga telapak kaki saja. Sebagian besar bahan yang digunakan dalam pembuatan candi ini adalah batu bata dan sebagian kecil dari batu andesit. Sisa bangunan pada sebelah selatan hanya berupa undakan batu andesit dan berada di tengah-tengah gundukan tanah. Di antara reruntuhan batu-batu candi tumbuh pohon kenanga dan pohon puring yang sudah cukup tua. Candi Bocok ini berlatar belakang agama Hindu yang ditunjukkan dengan ditemukannya arca Parwati dan arca Siwa pada bilik candi. Candi Bocok ini merupakan peninggalan Raja Hayamuruk. Diperkirakan arca Siwa yang ditemukan di candi ini adalah arca Dewa Raja yang dipuja Raja Majapahit itu selama hidupnya. Dewa Raja sendiri merupakan konsep pemujaan yang menganggap raja mempunyai sifat sebagai dewa. Tentang keberadaan candi dalam arsip Belanda yang berjudul Hindu Javanese Kunst yang terbit di tahun 1923. Ditulis, Candi Bocok pernah diteliti pada tahun 1902. M.J. Krum, salah satu arkeolog Belanda, menyebut, candi ini dibangun pada tahun 1358 Saka atau 1436 Masehi. Gunung Kelud yang menjadi pembatas antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang menyimpan ratusan situs kuno, baik di lereng bagian barat atau wilayah Kediri, ataupun bagian timur
yang kini menjadi daerah Malang. Di lereng barat dan timur Gunung Kelud terdapat beberapa candi. Salah satunya adalah Candi Sabto. Candi ini konon berfungsi sebagai juru kunci Gunung Kelud. Candi Sabto saat ini yang tersisa hanya berupa struktur bata dan 5 arca yang tak utuh lagi. Di masa lalu, candi ini dikelilingi beberapa stupa. Candi bercorak Buddha ini mempunyai ciri seperti vihara dan dibangun pada masa keemasan Majapahit. Ciri-ciri itu terlihat dari adanya 5 arca dan 2 arca perwara. Meski kepala arca sudah tidak bisa dikenali, namun corak Buddha terlihat jelas pada tempat duduk arca yang berbentuk teratai. Keistimewaan Candi Sabto ini salah satunya karena adanya temuan 7 arca. Padahal candi corak Buddhis biasanya hanya terdapat 6 arca, yakni 5 arca utama dan 1 perwara. Saat ini 2 arca perwara diamankan di Polsek Kasembon karena pernah dicuri. Candi bercorak Buddha sangat jarang ditemukan di Jawa Timur, sehingga candi ini sebenarnya sangat istimewa dan harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan, sejarawan, dan tentu saja para arkeolog. Keistimewaan dari Candi Sabto ini adalah posisinya yang berada di perbatasan antara Kecamatan Kandangan Kediri dengan Kecamatan Kasembuhan Malang. Berada di lembah yang berada di sisi utara Gunung Suci Kamput atau Gunung Kelud. Sehingga jelas, candi ini berfungsi sebagai juru kunci Gunung Kelud yang dikenal karena letusannya yang sangat dahsyat. Candi Ngetol sangat populer bagi warga Nganjuk dan sekitarnya karena candi ini merupakan bangunan penting di era Majapahit. Menurut para ahli sejarah,
berdasarkan bentuknya, Candi Ngetos dibangun pada abad ke-15, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit sebagai tempat pendermaan atau pemakaman Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk saat itu ingin didarmakan di sini karena daerah Ngetos masih termasuk wilayah Majapahit yang menghadap Gunung Wilis, sehingga seakan-akan diidentikan dengan Gunung Mahameru. Berdasarkan arca yang ditemukan di candi ini, yaitu arca Siwa dan Wisnu, bisa disimpulkan Candi Ngetos bersifat Siwa Wisnu. Maka jika dikaitkan dengan agama yang dianut Raja Hayam Wuruk, sangat sesuai. Bangunan ini secara fisik sudah banyak yang rusak, bahkan beberapa bagiannya sudah hilang, sehingga sukar sekali ditemukan bentuk aslinya. Arkeolog N.J. Krum memperkirakan, bangunan candi ini semula dikelilingi oleh tembok yang berbentuk bulat cincin. Relief pada Candi Ngetos ini terdapat 4 bagian, namun sekarang hanya tinggal 1, sedangkan 3 lainnya telah hancur. Di bagian atas dan bawah figura dibatasi oleh loteng-loteng, terbagi dalam jendela-jendela kecil yang berhiaskan belah ketupat. Tepinya tidak rata atau menyerupai bentuk banji. Yang menarik di sini adalah motif kala yang sangat besar, yaitu berukuran 2 x 1,8 meter. Wajahnya menakutkan dan menggambarkan bahwa kala mempunyai kewibawaan yang besar dan berfungsi sebagai penolak bala atau bahaya. Motif kala semacam ini didapati hampir pada seluruh percandian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.